Kebun saya lur di belakang rumah ini, kebun saya termasuk itu kalian dasuri nama sis, dan ini yang bunga pete. Kalau yang itu yang agak roboh itu apa ya, kayak Luciana gitu. Ini sinensis, saya suka yang sinensis sama ya rata-rata sinensis langsung lah, lumayan suka. Masih belum, bah pemula seperti saya belum punya koleksi lah. Di sana samping rumah itu agak lumayan tuh. Oke, hari ini saya ada di belakang rumah rumah saya. Ini saya akan lihat kaliandra. Ini 1 tahun yang lalu ini saya tanam. Ini dari jangkok. Ini sudah ada agak dasarnya kira-kira ya seperti ini. Tinggi udah sebaterai ABC lebih lah. Ini lumayan lah. Nanti kalau agak besar dikit kita angkat di pot. Nah ini kita review. Ini kaliandra surinamsis asli Belanda. Ini dulu orang Belanda bawa ke Wonosobo. Terus dibudidayakan oleh teman-teman pebonsai di Wonosobo. Ini daunnya kupu-kupu segini, jadi agak rapat, cocok sekali kalau buat bonsai. Kemudian kerapatan bunganya juga bisa kita lihat sama-sama dibandingkan dengan kaliandra yang lain. Ini kerapatannya cukup rapat lah ini kalau menurut saya. Ini nah, ini bisa 1 meter, ini bisa full bunga. Ini jadi bunganya nanti seperti ini, sebelum berbunga ini seperti ini. Nah, kemudian jadi bunga, kemudian setelah berbunga dia daun apa bunganya akan layu, rontok dan menjadi biji atau benih buah seperti ini. Kemudian setelah benih ini tua kita semai jadi bibit. Ini kalau di belakang rumah ada lumut, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang di sana dan 9 di depan yang agak besar. Kemudian kalau yang kecil-kecil ini saya ada banyak sekali. Ini termasuk salah satu yang saya semai dari biji. Ini sudah ada kawat-kawatnya. Nanti tinggal grounding lagi di tempat yang lebih medianya lebih banyak. Ini kaliandra saya, ini bunganya kita lihat sendiri, itu lumayan rapat. Tuh, kita lihat di sebelah sana itu full kaliandra tuh. Ini juga full, itu full. Terima kasih demikian untuk pengenalan kaliandra jenis surinamsis yang saya punya. Ini saya punya dulu termasuk apa ya, penyuplai kaliandra jenis ini di seluruh Indonesia lah. Mungkin dulu belum banyak, sekarang sudah tersebar di Indonesia. Saya ngirim sampai Bali, Makassar. Yang belum terkirim cuma Papua, Kalimantan belum, Sumatera sudah. Cuma itu kayaknya, NTB, NTT belum juga. Demikian review dari saya, kita jumpa lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ngelur untuk